Polda Bengkulu menemukan lokasi dari ribuan batang pohon ganja siap panen di perbukitan Rejang Lebok. Dua pemuda penjaga kebun langsung ditangkap oleh polisi. Lokasi ladang ganja seluas lebih dari 1 hektar ini berada di perbukitan Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti, Kabupaten Rejang Lebok. Untuk menjangkau lokasi, puluhan personel polisi harus menempuh perjalanan selama 5 jam dan juga menyusuri hutan belantara dan bukit yang terjal. Penemuan ini berdasarkan informasi masyarakat dan penangkapan sejumlah pengedar ganja sebelumnya. Satu karung ganja kering serta juga seribuan batang ganja siap panen disita untuk dijadikan barang bukti. Sementara ribuan benih ganja lainnya dimusnahkan di tempat, termasuk juga pondok milik pelaku. Saat ini polisi masih menelusuri pemilik ladang ganja ini sebab dua tersangka mengelak mengakui sebagai pemilik dan juga mengaku hanya diupah 4 juta rupiah setiap bulannya.